Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali dan berjumpa lagi masih bersama petani karet, petani sawit, petani Indonesia, petani masa kini, teman-teman, petani yang suka selfie cekrek cekrek cekrek. Oke. Mohon maaf agak alay sedikit ya, teman-teman ya. Oke, video saya kali ini teman-teman, saya mau ini menunjukkan pendapatan karet di minggu ini, minggu akhir beneran Januari 2021, sekarang tanggal 30 hari Sabtu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah pendapatan hari ini menurun, mudah-mudahan harga karetnya tidak menurun. Oke teman-teman, dan di sini tinggal segini, biasanya kan sampai atas-atas ya, biasanya sampai atas sini-sini ngetir-ngetir. Nah hari ini tidak ada tir-tirannya teman-teman, karena memang pendapatannya sedikit. Mungkin karena pohon karet ada yang mulai habis daunnya ya teman-teman ya, dan ada yang berdaun muda seperti di atas sana, itu daunnya muda. Namun alhamdulillah di walaupun sedikit, mudah-mudahan masih ada 30-an kilo. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan buat teman-teman semua yang sudah klik video ini, semoga tetap sukses, lancar selalu, sukses selalu, berkah selalu dalam aktivitas teman-teman. Oke, bantu saya menaikkan ya teman-teman ya. Agak ringan sih ya sepertinya, nggak seperti biasanya, biasanya kan lumayan banyak. Oke, ini hadapnya udah ke karet apa belum teman-teman? Ini enaknya gini ya, kalau petani karet itu live pokoknya ya teman-teman ya, live nggak usah ini. Oke, harga karet kemarin masih di 7.200 ya teman-teman ya, saya ya. Ada yang 68, ada yang 8.000 juga. Dan mudah-mudahan hari ini tidak turun. Walaupun pendapatan karet hari ini turun sangat drastis sekali. Biasanya sampai di atas, sekarang cuma seperti ini. Oke, saya siapkan dulu tempatnya teman-teman. Oke, sudah saatnya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, sepertinya agak berat teman-teman. Seperti semen satu sak ini. Rasa-rasanya satu sak tapi sudah kurang 10 kilo. Oke, buat boleh dong teman-teman petani karet, boleh di-share juga dong berapa sih harga karet di lokasi teman-teman nih. Mudah-mudahan ada yang menonton terus ini ya, jadi naikkan harga kalau memang tinggi. Mulung hari ini pagi, biasanya sore. Oke, teman-teman sudah siap. Saatnya diantar. Aduh, gimana nih? Jeng. Habis hujan, teman-teman. Jadi jalannya lumayan ada gerinjal-gerinjalnya. Bismillah. Oke, ini kamera mana ya, hadapnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video penimbangan. Saya cepetin saja sampai video penimbangannya ya teman-teman ya. Seperti biasa video penimbangan dan harganya di akhir video. Oh.
Oke, teman-teman, sudah sampai di tempatnya pengepul nih. Dan pengepulnya masih di lahan, teman-teman. Kita intip-intip perolehannya ini ya. Pengepul udah banyak. Sudah ngumpul di sana. Banyak juga, itu sudah lama kayaknya, teman-teman ya. Mantap. Daunnya ini ada yang masih tua nih, teman-teman ya. Mudah-mudahan ada 30-an kilo nih ya pendapatannya, teman-teman. Ada ayam. Ini hasil ininya. Getahnya enggak kental. Alias kadar air. Makanya dituang dulu dan biar keluar airnya. Itu suaranya sepertinya itu, teman-teman ya. Sepertinya suaranya itu. Motornya. Pupuk sawit. Oh, alah. Kirain manen. Manen sudah kemarin. Hari Rabu. Berapa harga sawit? Sawit 16,5. 16,5 sawit. Wih, mahal yo. Eh? Mahal yo. Kita sawitnya kan lain lo. Khusus. Waduh. Orang-orang ini tinggal 15,5-15,7 kan? Nek sawit khusus barang toh. Wah, iya, buah kita itu lho, buah tumpuk. Oh, rapayu. Rapayu karet saiki. Balik, oh, balik. Ngono kuwi. Gem tukeran, Om. Nek ra mulung nek muda wae. Iya. Selasa wingi mana oleh 30 kilo kowe. Selasa mudune. Apa saiki isih medhun? Oh jelas. Cak kene kok. Tah kene ya. Aduh. Iya no iki rumah. Selawe. Ket. Ira. Selawe tenan. Ya tenan lah. Wes ram leset iki. Pas 30. Iya kan? Iya. 30. Iya. Angen-angene pas ngene iki lho kowe nak tenan iki. Jadi peramal wae lah nek. Tapi Bang, sesuk ae. Lah jelas aku tas mulih ladang iki duduk nih lho. Ngrabuk Bang lang jadi organik karo ngendi? Sawit. Sawit. Apa pupuke? Ini organik om sama mahkota. Organiknya apa? Kompos, kompos. Oh. Kompos ngono organik. Tapi mesti iki. Iya kan iki rapu. Bujuku karo adik ipar nyebar. Wah. Ayo didone sisan. Apa engko? Apa sesuk? Jentuk. Sesuk ana yo. Iki boleh ditumpangi iki lho. Wah, nyekot tangan gua gendang. Sama uyui bisa nih nyoran nih mana. Wong Jawa di sini kan ada yang gitu kan. Apa ya, Kang? Kalau rata dulu, apa? Mendak patuh ngene tunggu ra oleh. Iya, ya rene dikek dikek ini wae. Oh, digeret barang iki. Iya, iya. Ya, ya. Wih. Bancangi barang ya. Oke, hop 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 hop. Istirahat. Wah, rong kintal. Alhamdulillah. Sekintal lah kuwi. Ini. 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 Ini
Aku ki ora ngloroki 80. 1 2 3 4 3. 7 3. 7 3 ya ta. Iya ta. Iki ngapa? Kulo. Iki pitune iki. Iya kan? Ditambah 5 berarti. Karep mohon. 5. 5 7 yo. 8. Iki karet ngendi meneh iki? Gani kayak Ben. Lah kok metu kene? Lah ora tukono to ngendi? Barang yang anu kono. Iku kuwi durung madet. Wah, proyek madet dhewe kowe ning kono. Sisa tinggal 7.000, guys. 7.000. Sementing kan 7.000. Lah iki apa iki? Tolong. Ini dong, nyamuk ilang, bau kurang, guys. Pantesan iki Kang Toki disiram apa ya kok bau-bau koyo solar. Mosok di solar karet aku ngono. Selasa kemarin turun. Ya saiki wis turun kok iki senengane ora. Lah kowe ngeyel ngapa bakul ya kowe? Bakule aku. Oh iya bener. Bakule ya. Guroyome kita tuh dibikin enjoy aja. Iya. Nah, pas kan? Oke. 3 kali 7. Selikur. Iya kan? Oke, terima kasih banyak. Enak go jagong. Ojo go jagong iki. Iki jagongan iki. Jagongan endi? Bandung. Bandung. Hmm. Bandung kene. Iya. Makasih banyak Kang Toh, aku langsung pulang, ya. Iya. Ngopi wong nyonya yang ladang. Lah iya. Aku yang ngerti nek iki ngopi ra enak. Ora enak. Wis anu mulai. Munggah-munggah, Rian.